Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta atau yang sering disingkat menjadi PASTI merupakan pasar satwa dan tanaman hias terbesar di Yogyakarta. PASTI terletak di Jalan Bantul Kilometer 1, Kelurahan Gedong Kiwo, Kemantren Mantijeron, Kota Yogyakarta. Pasar PASTI diresmikan pada tanggal 22 April 2010 oleh Wali Kota Bapak Heri Zudianto. Sebelumnya, Pasar PASTI ini berlokasi di Ngasem yang sekarang terkenal sebagai pusat kerajinan dan seni Kota Yogyakarta. Pasar PASTI sendiri terbagi menjadi dua zona, yaitu zona satwa yang berada di timur jalan raya dan zona tanaman hias yang berada di barat jalan raya. Zona satwa menjadi salah satu kawasan favorit bagi para pengunjung, sebab berbagai macam hewan mulai dari hewan peliharaan untuk anak-anak hingga orang dewasa semuanya dapat dijumpai di sini. Tidak hanya itu, terdapat juga tanaman hias untuk berkebun dan buah-buahan yang terdapat di tempat ini, mulai dari harga yang terbilang murah hingga harga yang terbilang fantastis. Selain pasar, terdapat juga fasilitas umum yang ada di Pasar PASTI, seperti food court, tempat bermain, klinik hewan, dan juga area lomba burung berkicau. Pasar ini beroperasi setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore. Tim Liputan Jateng News TV.